Assalamualaikum. Kurang untuk anda yang dah ada TikTok Shop ni, Pak Cik nak sharekan cara-cara untuk kita arrange treatment kalau ada orang yang beli. Contohnya macam ni, orang ni beli tapau yang bernilai RM88 ni. Pak Cik sebenarnya rasanya Pak Cik harga barang ni dalam RM30 je. Pak Cik kata-kata dia tak ada RM80 pun orang beli. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada orang yang betul-betul nak mencari. Jadi biarlah itu hal-hal orang kata hal-hal perniagaan tu. Kadang-kadang orang tu letak RM1,000 pun kalau dia nak beli, dia nak beli juga. Macam itulah, kadang-kadang kan barang tu dah tak ada kat Malaysia, hanya kat orang tu juga nak tak nak, kita terpaksa beli. Jadi sebelum Pak Cik berleti panjang, kita nak terus dapatkan macam mana nak komen ataupun nak dapatkan waybill dia. Kalau dalam Shopee, waybill dan ni panggil sebagai printed untuk address. Kita hanya tekan arrange shipment dekat sini, arrange shipment. So hanya tekan situ saja. Alright, so dia ada JNT provider lah, JNT Express. Sebab TikTok ni dengan JNT ni macam adik-beradik, especially JNT Express ni. So kita boleh buat pick up ataupun drop off, yeah? Kalau boleh kita buat drop off lah. Kita hanya packing dan drop sahaja, ataupun orang tu ambil sendiri. So pakcik lebih suka drop off dan kita next. So kita boleh tengok people find nearby. Tapi macam pakcik tahu lah dekat mana, dekat Petaling Jaya. So kita confirm lah, kita confirm drop off, drop off arrange. Tapi kalau kita nak patah balik, boleh je. Okay, generate document. Okay, kita nak generate document atau waybill yang kita akan buat tu, kita nak printing, ambil print di situ. So kita dah ni, kita tunggu sekejap dia keluar macam ni, teng-teng. So kita ada kat sini, yang bahagian ni adalah receipt dia untuk kita letak dekat dalam tu nanti. Yang ni kita tampalkan kat bahagian atas. So cara kita adalah kita print saja, tekan print. Lepas tu dia ngam-ngam macam ni dan kita print. Alright kawan, selamat mencuba. Bye bye.